itu memang itu apa mekanisme pasar ya, mekanisme pasar Mekanisme. yang ya jadi lebih ke arah apa ya permainan pengaturan harga di tingkat pengumpul yang kemudian yang kemudian dari apa namanya importer ya ya import eksportir sorry Eksportir, Pak, eksportir ya jadi eksportir. yang akan mengirim itu dia menetapkan standar harga yang cukup rendah gitu sehingga akhirnya tingkat petani juga jadinya rendah gitu. Nah waktu tahun lalu waktu ya kondisi yang kemarin itu sama kita minta ke perusahaan-perusahaan kelapa yang ada itu yang ngambil. Nah Jadi jadi tidak tidak mereka yang ngambil tidak ke jadi impor tidak usah eksportir kirim lah, Pak, ya. kirim buah-buah itu dan itu cukup cukup berhasil untuk kemudian ya kemudian dikit naik lagi kan habis Mendongkrak, Pak, habis ya. 1.200 ke berapa waktu itu naik lagi seperti itu. Nah ini kita belum tahu nih ini masalahnya apa lagi. Nah Berarti nanti apa memang seperti itu apakah kemungkinan mau melakukan langkah yang sama, Pak, mengumpulkan melakukan para ya kita akan lakukan upaya nanti pertemuan dulu lah. Kita pertemuan dulu. Nah, gitu. Terima kasih, Pak, ya.